wabarakatuh, Pak Haji Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ferdi. Pak Haji, bagaimana nih menanggapi Mbak TM yang ingin berdamai dengan Pak Haji? Ya, untuk saat sekarang saya belum kepikiran ke arah situ, jadi saya serahkan aja lah kepada hukum dah. Saya serahkan aja ke pihak kepolisian. Belum ada saya berpikir-pikir apa-apa. Kenapa Pak Haji nggak ingin berdamai dengan Mbak TM? Ya, belum terpikir ke arah ke situ ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya lihat-lihat, setelah saya baca-baca ya, baik di YouTube ataupun di mananya, postingan-postingan itu sepertinya perbuatan ini memang disengaja. Disengaja. Dan itu di banyak apa ya? Di banyak kali ya tampilnya, bukan di satu kali ya. Sehingga bagi saya memang tidak terpikir untuk utama. Jadi kita biarkan aja lah ini proses hukum ini berjalan sebagaimana mestinya. Itu aja sih. Pak Haji, komunikasi udah ada belum dengan pihak dari Mbak TM? Mungkin pihak lawyernya menghubungi Pak Haji atau pihak lawyer dia menghubungi pihak lawyer Pak Haji? Ya kalau ke pihak saya sih ya nggak ada. Ke pihak lawyer saya ya nggak tahu saya ya, kurang pasti. Tapi yang jelas ke saya nggak, ya ngapain lah ya. Kita ikut aja lah proses hukum dulu. Kita lihat lah dulu gimana proses hukum. Karena Mbak TM bilang kemarin ke saat diwawancara dia mengatakan bahwa Pak Haji itu orang baik. Jadi itikad berdamai dengan Pak Haji Faisal itu dia sangat ingin, dia bilang. Ya dikatakan kita orang baik, tetapi kita dihina-hinakan, dilecek-lecekkan. Apa kita diam aja gitu? Jangan kita mentang-mentang kita dikatakan orang begini begitu, kemudian kita orang seenaknya aja. Ah, dia orang baik. Ya rasanya kurang tepat juga ya. Kita harus tetap selalu menjunjung tinggi harga diri orang. Ya. Orang kan punya keluarga juga, punya anak, ya, punya istri, punya cucu, punya mertua, punya keluarga besar orangnya. Jadi apalagi kalau memang orangnya orang baik, ya seharusnya kita hargai lah. Janganlah kita berbicara hal-hal yang kurang pada tempatnya, yang akan apa ya, merusak citra orang. Jangan sampai merusak citra orang kita ya, apalagi yang berupa fitnah. Itu sangat keji, itu sangat kejam. Itu di kalau di sisi agama kita berbicara masalah fitnah itu besar sekali dosa. Oke Pak Haji, gimana Pak Haji menanggapi Mbak TM? Ya kalau itu sih tentu pihak tersangka sekarang ya yang kalau memang ada ke arah situ, artinya kalau ada pihak-pihak lain yang terlibat, ya memang seharusnya pihak tersangka harus membuka dan harus membuka siapa-siapa yang menjadi yang menjadi dalang daripada penyampaian hal-hal yang tidak pantas ini menurut saya. Itu memang harus dibongkar semuanya agar jelas, agar terang benderang ya. Karena menurut saya kata-kata itu memang terlalu bersiko ke cucu saya nih, belakang harus. Makanya saya ingin diluruskan, ingin diklarifikasi. Oke Pak Haji. Oke Pak Haji, pertanyaan kedua Pak Haji.